Halo, jumpa lagi di Hamid Channel ya, di mana channel ini menyajikan berbagai informasi, tutorial, edukasi, hiburan, dan vlog ya salah satunya. Apa kabar semuanya? Semoga saja semuanya selalu sehat, dimudahkan urusan, serta dilimpahkan rezekinya ya. Diberi rezeki yang tak terduga ya. Sehat selalu untuk semua ya. Kali ini saya akan menampilkan kecubung kuning yang istilahnya lemon ya. Dia kuning kehijauan. Barang ini barang lama ya. Nah, ini sudah aku ambil dari tuannya ya. Dia bilang katanya, "Mit, tolong di-upload di apa? Di YouTube." Dia minta tolong dijualkan ya. Nah, ini bareng-bareng kita lihat ya. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Nah, kopi dulu ya. Oh iya. Kali ini saya sedang berada di Cafe Nakoda ya, di salah satu kafe favorit yang ada di Kota Ketapang sini. Tempatnya lumayan bagus untuk apa? Pertemuan dengan kolega, dengan relasi bisnis. Di sini cocok banget nih tempatnya. Kita review sebentar yuk, kita spill tempatnya. Nah, ini penampakan Cafe Nakodanya ya. Kalau ini ruangan non smoking ya. Makanya dia diberi AC untuk kenyamanan para konsumennya ataupun pelanggannya ya. Ayo. Kita spill sebentar tempatnya. Ini makanan-makanan terbarunya, ada dimsum ataupun ada lainnya. Untuk yang kebetulan plesir di Kota Ketapang, bolehlah singgah-singgah mampir sini untuk mencoba menunya ya. Menunya untuk sekelas ini terjangkau lah. Oke, kita lanjut ke tayangan kecubungnya ya. Nah, gimana setelah melihat sekilas tempat Nakoda Cafe ini ya? Nah, menarik bukan? Udah langsung aja datang ke sini ya, di Jalan DI Panjaitan Kota Ketapang ya. Yang kebetulan plesir ataupun liburan di Kota Ketapang, langsung aja di sini tempat santainya. Pemiliknya pun nyaman, menu pun nyaman, kopinya pun nyaman. Ini kental kopinya. Oke, kita buka batunya ya. Nah, ini dia. Mantap kan? Oh, tidak fokus. Nanti cincin ini sudah aku buat tayangan outdoornya ya. Nanti bisa dilihat di sini atau di sini ya. Oke Om, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita saksikan tayangan kecubung kuning ini ya. Tonton terus tayangan ini sampai selesai karena ada beberapa angle sengaja aku buat beda cuaca, beda suasana, dan beda posisi ya dari tayangan ini. Maksudnya supaya kita bisa sama mengetahui plus minus dari batu ini. Tapi untuk sejauh ini batu ini tidak ada minusnya ya. Cukup cakep lah. Nah, ini dengan ring peraknya. Oke. Kita lanjut ke tayangan berikutnya ya. Terima kasih yang sudah order di channel ini dan sudah repeat order di channel ini. Dan untuk yang baru singgah, baru mampir di channel ini, terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi, like, komen, dan subscribe ya. Dan klik lonceng untuk notifikasi
video terbaru dari channel ini ya. Salam hangat dari Ketapang, Kalimantan Barat. Berikut tayangan outdoornya ya Om ya. Ini tayangan di tempat teduh ya, bukan di bawah pohon ya Om ya. Ini di teras rumah. Nah, ini sengaja dimiring-miring gini supaya kita tahu ketinggian batunya, kebersihan batunya, dan kristalnya ya. Ini sih kalau menurut aku ini cocok banget untuk Om ya. Nah, ini sudah diikat perak tebal ya, dengan dimodif zirkonnya ya. Tampilan memang sederhana tapi mewah. Ini ringnya ring perak tebal ya. Oke, nanti sambil duduk santai ngopi-ngopi gitu Om, saksikan terus ya tayangan hingga selesai ya, sampai akhir ya. Nah, setelah tayangan ini ada beberapa foto ataupun video yang berbeda tempat ya Om ya. Terus yang apa video dengan fotonya itu yang saya sengaja saya kenakan cahaya sinar matahari Om ya. Pengambilan video ini siang hari ya. Nah, ini posisi saat batunya ini kena cahaya matahari Om ya. Tidak jauh beda dengan di waktu di tempat teduh ya Om ya. Tidak jauh berbeda lah warnanya. Tapi warnanya ini lebih cakep aslinya sih. Oke Om, saksikan terus Om ya tayangan ini ya. Terima kasih.